Pria single yang pertama. Mukanya kayak Eko Patrio ya. Baik, sebelum saya informasikan namanya siapa dan asalnya dari mana ya. Oke, pria single. Kamu lihat itu dari sana, ada 30 wanita. Kamu pandangan pertama, oke? Pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Putri ya? Oke, Put. Thank you, Put. Oke, kamu tulis siapa nama dari... Bingung ya? Bingung. Ya, silakan. Siapa? Sudah? Sudah. Oke, ya, siap. Thank you. Iya, kasih semangat dong. Ya. Saya kunci. Ini buat kamu. Pegang ya. Thank you, Putri. Siap. Baik. Hai pria single, tunjukkan namamu dan aslimu dari mana. Silakan. Bellissime donne, complimenti. Mi chiamo Massimiliano. Nama saya Max Valerio. Seberasal dari Italia. Oh. Max, 30 wanita single sudah memperkenalkan nama pria single ini Max dari Italia. Sekarang tentukan pilihanmu dari sekarang. Dari 30, 9 yang mati, tersisa 21. Saya mau mengarah terlebih dahulu ke yang mati. Merdeka! Oke. Okay. Hey, Merdeka, apa kabar? Halo. Kenapa sih Merdeka mati lama? Sorry ya. Dilihat sih ganteng mas, ganteng. Cuman kok ininya agak lebar ya mas. Apa ininya tuh? Itu orang mas ininya. Artinya pinter kalau nah, juga. Nah itu kalau orang pinter pemikir kan. Biasanya kalau orang pemikir itu cepet botak mas. Gak suka. Ah oh, Merdeka kalau sekilas gak suka gitu mukanya kayak Melanie Ricardo ya. Oke. Okay. Ya kasih semangat dulu dong. Ya. Berarti Merdeka gak suka yang rambutnya banyak ya? Gak suka yang rambutnya dikit ya Merdeka ya? Dia, suka iya, yang rambutnya banyak. Dia suka yang banyak. Udah, kita kesana saja ya. Oke, tadi kita sudah melihat ya, atau sudah mendengar namanya siapa dan aslinya dari mana. Sekarang kita lihat keseharian dari Max. Apa sih keseharian dari Max? Yuk kita lihat, seperti biasa. Bila tayangan berlangsung, bila Anda suka, tetap nyalakan lampu. Bila tidak suka, silakan matikan lampu. Inilah dia keseharian Mac. Yuk. Saya mempunyai usaha yang memproduksi makanan yang berasal dari negara kelahiran saya, yaitu Italia, panzerotti, pizza goreng. Dan pizza ini saya distribusikan ke beberapa kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Malang, Banjarmasin, dan juga Bali. Dengan ketekunan dan keuletan yang saya tanam sebagai pengusaha pizza, saya berhasil memiliki apartemen, rumah, dan mobil. Selain sebagai pengusaha pizza, saya selalu meluangkan waktu untuk hobi saya, yaitu adalah mengkoleksi barang antik kristal, mebel, dan lukisan yang berasal dari Eropa. Menurut saya, barang antik mempunyai nilai tersendiri bagi pencintanya, nilai yang sangat spesial. Tapi nggak ada yang lebih spesial dari cantiknya para single ladies malam ini. Dan akan lebih spesial kalau saya bisa dapatin salah satu hati dari kalian. Dari 30 wanita single, 16 yang masih menyala. Saya mau nyapa terlebih dahulu kepada, oh sana ada merah-merah menyala. Hai Lita. Lita. Iya, Mas Eko. Apa kabar saya? Baik. Lita, iya. Kamu masih menyala. Apa yang kamu lihat dari Max? Pertama saya suka karena dia pakai warna ungu. Itu thank you, terima color. Kasih. Iya, Max ya. Iya. Terus dia suka koleksi barang antik. Nah, orang-orang kayak gini tuh harus dilestariin, Mas Eko. Oh, dilestariin. Iya, kenapa? Dilestariin.
kenapa ya Mas Eko, barang antik tuh mahal. Biaya makin ke depan tuh makin mahal. Kayaknya bisa buat biayain hidup saya. Oh. Oke, saya langsung dari Lita. Di sana ada Septi. Septi, apa kabar? Baik, Mas Eko. Wah, Septi ini kelihatan mukanya masih muda banget. Usia berapa kamu? Masih 23. 23, cuma beda 3 tahun sama Eko ya. Oke, oke. Septi, kenapa ini ganteng keren loh? Kenapa dimatiin? Iya, ganteng sih Mas Eko. Halo sebelumnya. Ciao. Halo, apa kabar? Iya, ganteng, mapan. Cuma kan dia hobinya ngurusin barang antik ya. Ngurusin barang antik ya. Nanti ngurusin akunya kapan dong? Oh, takut kesaing sama barang iya antik dong. Ya. Iya. Oke, thank you Septi. Terima kasih Septi. Oke, kita minta komentar sama yang Dewan Cinta yang antik. Oke, Jessica. Oke. Ya Mas, kamu udah lama ya tinggal di Indonesia? Sudah 15 tahun. Udah 15 tahun? Ya. Udah jadi WNI apa masih WNA? Sudah WNI. Sudah WNI? Oh, udah siap pembina rumah tangga ya kamu ya? Bina semua. Pacaran sama orang Indonesia sering? Oh jangan sering dong. Pernah lah ya. Pernah. Berapa kali ya? Tapi dia tipe kamu gak Jess? Kan sama hampir mirip sama, sorry ya. In his story before. Ludwig maksudnya. Iya itu. Her pass. Sama sama Ludwig dong. Her pass, her prize. Apa? Tapi kalau yang aku lihat dari kamu sih, kamu udah mateng, udah punya bisnis. Mudah-mudahan tinggal jodoh yang kamu cari, mudah-mudahan di Take Me Out Indonesia malam ini kamu ketemu jodoh buat seumur hidup. Yang tepat sama siapa kira-kira? Aku sih sedih ya, karena Yuliani jagoan aku yang kupikir dia bisa merefleksikan aku yang suka sama bule, dia ternyata enggak, udah mati. Kamu sama duluan. Vita aja jagoan saya, Vita. Lihat Vita tuh. Mana Vita? Jago apa dia? Vita. Ya jago apa? Enggak, ini punya itu jagoannya dia. Ya, kamu jago. Pikirin jago yang lain ya, bukan maksudnya ini jagoan saya. Kalau tanya jago apa sih, ntar malam saya ceritain oh, ya. Okay. Baik, thank you. Terima kasih Dewan Cinta ya. Oke, siap. Baik. Ya, tadi nama sudah, keseharian sudah kita lihat. Sekarang kita akan melihat penampilan dari Max. Apa sih yang akan dia berikan untuk kita semuanya? Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Kita sudah melihat penampilan dari Max. Sekarang, hai wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, saatnya tentukan pilihanmu dari sekarang. Sekarang langsung saja saya ingin ke yang lampunya masih menyala. Di sana ada Muller. Hai Muller. Muller. Hai Mas Eko. Apa kabar saya? Baik. Apa yang kamu lihat dari seorang Max? Kalau buat aku, dia itu hampir sempurna sih. Dia tipe aku banget. He's classy. Okay, elegant, smart. And yeah, I cannot say more. Because it will be like so long. So
Oh. Bisa satu buku nanti jadinya kalau dijabarin. Iya, iya, iya. Terlalu panjang kalau dilebarin, kalau dijabarin ya. Oke, iya, iya. Lanjut di luar aja. Iya, di luar aja ya. Ya, jadi keluar di luar aja ya. Oke, siap. Thank you ya. Ya, Dinda. Ya, saya kemulur kayak ke Dinda ya. Oke, ya. Dinda ya. Iya ya, kenapa dikeluarin di luar Dinda ya? Oke. Dinda, lampunya mati. Ini kan ganteng banget Dinda. Aku kurang suka sama cowok-cowok yang nyanyi serius lagi. Gitu. Oh, kamu gak suka sama cowok-cowok yang nyanyi serius? Oke, thank you Dinda. Terima kasih. Baik. Ada 6 yang menyala, Max. Kamu sisakan 2, 4 kamu matikan ya. 2 kamu nyala, tetap dinyalakan, 4 kamu matikan. Karena kita masuk ke babak final. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan Max. Ya, 4. Ya, silakan. Ayo. Rizka dimatikan. Selanjutnya. Ada Latifa, Arda Marni. Ada Neng. Iya. Ada Khadijah. Bagaimana dengan Tika? Oh, disisakan Muller. Muller disisakan di sayap kanan satu lagi. Ada Farah, ada Lita. Silakan. Ada Emma. Sorry banget, I don't know. Too beautiful. Oh, Emma dimatikan. Oke. Okay. Ada 3, Farah, Lita dengan Muller. Bagaimana dengan Muller? Oh, Muller enggak juga. Oh my God. Mamma mia. Mamma mia. Disisakan oleh Max, yaitu Mullers dengan Lita. Ya, Mullers dengan Lita. Baik, ada satu yang masih belum saya buka, yaitu pandangan pertama. Bagaimana pandangan pertamanya Max? Yuk. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you Putri. Baik. 30 wanita single, satu sudah ditulis oleh Max. Apakah yang ditulis ini adalah Maisuri? Senyum kamu gak tahan Maisuri. Ditunggu AA di belakang ya. Oke. Okay. Ataukah Sarah, Sarah 28. Dan yang menjadi pandangan pertama dari Max adalah Aidina. Dinar, sebelum saya kasih kesempatan untuk bertanya, saya nyalakan lampumu dulu. Wus. Oke. Okay. Hai Dinar, apa yang ingin kamu tanyakan kepada Max? Sebelumnya thank you Max sudah milih aku. Dinar mau ngasih tantangan. Oh, kasih tantangan. Iya. Yeah. Jadi Max, aku mau tahu kelenturan badan dia. Karena kan dia suaranya bagus ya Mas Eko, terus aku mau tahu kelenturan badan dia, dia harus ikutin gerakan aku. Yeah. Oh. Aku ke depan. Set. Oh, kamu ke depan. Di sini aja ya. Musik. Ya udah kamu di situ. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ikutin gerakan aku pengen tahu kelenturan
Your body. Your body. Satu, dua, tiga. Ya bisa gak? It's very girly. Ya, ya coba yuk ikut. Oke. Okay. Bisa kan? More? Cukup. Cukup, oke okay, siap. So, terima kasih Aidina. Aduh. Oke okay, Aidina, bagaimana? Ikut atau tidak? Lanjut. Lanjut. Ya. Ada tiga orang ya, ada Mullers, ada Lita, ada Aidinar. Sekarang dirimu memberikan pertanyaan untuk Mullers, Lita dengan Aidinar. Silakan. Thank you to all of you, beautiful girls. Saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi saya akan memberikan sebuah tantangan. Oh, cobaan. Tantangannya adalah saya ingin melihat bagaimana cara kalian menikmati sebuah ice cream gelato. Oh, ice cream gelato. Gelato. Gelato ya, oke. Okay. Saya nggak butuh es krimnya, saya butuh gelatonya ya, oke. Okay. Gelato, gelato, gelato. Mullers, ini buat kamu. Tolong sisain buat Eko ya, oke. Okay. Jangan dimakan dulu, tunggu ya sebentar ya. Oke, okay. Ini, oke, okay. Aidina. Satu-satu dulu kali ya. Ya, saya ke tengah dulu deh. Oke, okay. Yuk. Dimulai dari siapa? Oh, dari saya aja dulu ya. Oke, okay, saya pengen dari Mullers. Oke. Okay. One, two, three. Nah, oke okay, cukup. Oke, okay, sekarang Aidinar sama Lita ini kan deket ya. Jadi berdua langsung aja makan ya. Hitungan ketiga. Enggak, suap-suapan loh. Ya, oke, okay, madep kemari, madep ke depan aja. Satu, dua, tiga, silakan. Ya lagi oke okay. Ya ya Mas Eko ya ya oke okay, ya oke okay. Kasih semangat dulu Aidina Lita dengan Mullers. Max, kamu sudah lihat Mullers, Aidina dan juga Lita. Sekarang saatnya dirimu tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Ada Lita, 23 tahun, seorang entertain. Aidina, 23 tahun Aidina, seorang singer dan DJ, koleksi perhiasan. Apakah Aidina? Apakah Lita? Aidina dimatiin. Oh. Muller, 26 tahun. Muller, cepat, cepat tentukan pilihanmu. Oh, oh, oh. Oh, yes, yes, yes. Apa ini? Oh. Yang dipilih adalah Muller. So as long as I live baik. Yes. Oh. No? It's for us. It's for us. Baik. Eh, aku mau tanya sama yeah. kamu. Kenapa kamu malah milih Muller daripada Lita maupun Aidina? Secara ada tiga orang. Kenapa? Mungkin karena dia ada darah atau mungkin ada namanya. Namanya Muller. Yeah. Itu gak sembarangan orang kasih. Mungkin orang tuanya.
Mungkin ada keturunan Eropa. Ya itu marga, Eropa. Ya benar-benar emang bukan dari Eropa. Marga ya. Terus apa hubungannya sama makan es krim? Dia memakannya dengan classy, elegant, enggak vulgar. Jadi dengan feelings juga. Karena kamu milih Mullers ya. Oke. Okay. Baik. Baik. Filosofi edukasi apa nih? Kok bawa-bawa janur apa? Ya. Ulang tahun Jakarta. Mas Eko. Ya. Buat Mark and Muller, filosofi edukasi kita sebelumnya saya senang sekali. Bilateral hubungan kalian sudah terjadi. Anggaplah ini Muller dan ini Mark. Ini disebut adalah kembang kelapa. Dan menurut budaya Indonesia, usia di Jakarta kembang kelapa ini adalah sebagai lambang pernikahan. Oh. Jadi warna-warni di dalam pohonnya, ranting yang indah, kembangnya ini menandakan bahwa kisah cinta kalian nanti ke depan bisa saja sedih, duka, bahagia, itu pasti akan mengiringi perjalanan kalian. Tapi satu hal, tetaplah berpegang teguh kepada cinta seperti kembang kelapa ini selalu menghiasi keceriaan dalam hidup. Oke. Mullers, thanks udah datang ke sini. Mullers, siap. Oke, kamu berdua mendapatkan hadiah dari saya yaitu 10 juta rupiah. Oke, silakan ngobrol-ngobrol di belakang. Silakan. Ayo.